Buat orang yang tidak memiliki masalah dengan kaki, gampang aja ya Farid, bisa beli sepatu di mana aja. Betul. Dan tapi ini kalau yang agak repotnya nih Rahma, orang yang memiliki masalah dengan kakinya, mesti harus pesan sepatu khusus dan itu juga nggak bisa di sembarang tempat aja. Betul sekali ya, jadi kayak masalah dengan apa sih bentuk kaki yang tidak simetris sejak lahir, cacat bawaan, atau bentuk kaki yang berubah setelah dewasa karena penyakit tertentu ya. Nah ini bengkel sepatu bisa menjadi solusi untuk mendapatkan sepatu yang nyaman dan tetap aman bagi kesehatan kaki. Liputan tentang sepatu khusus ini sekaligus menutup Net 5 pagi ini. Saya Rahma Hayuningdia. Dan saya Farid Said. Terima kasih dan selamat berlibur. Sepatu dan berbagai jenis alas kaki lainnya bukanlah barang yang asing dan sudah menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari. Berabad lalu masyarakat primitif mulai menciptakan sepatu. Terdorong kebutuhan untuk melindungi kakinya dari tanah berbatu, panas matahari, dan dinginnya suhu. Seiring perkembangannya, kaum elit kerajaan di Mesir, Yunani, dan Romawi menaikkan derajat sepatu bukan lagi sekedar sebagai pelindung kaki, melainkan sebagai simbol status sosial. Hingga saat ini banyak orang mulai melupakan fungsi dan kegunaan sepatu yang utama. Sebagian dari mereka mengira sepatu adalah barang fashion semata. Berbagai jenis dan model sepatu baru bahkan muncul demi memperbarui selera pemakainya. Tak jarang model sepatu yang hanya mengedepankan faktor estetika dan mengabaikan kenyamanan. Padahal penggunaan dan fungsi sepatu erat kaitannya dengan kesehatan. Jika fungsi utama sepatu adalah untuk melindungi kaki dari trauma, maka tentu saja ada kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam memilih sepatu. Dan bukan hal yang bijak mengabaikan kenyamanan demi kepuasan estetika belaka. Sepatu yang ideal, sepatu yang baik tentunya adalah bagian alasnya harus keras. Ya. Keras maksudnya untuk melindungi daripada trauma dari bawah, ada paku, ada pecahan kaca, dan sebagainya. Jadi syaratnya bagian bawahnya harus keras. Yang kedua, bagian atasnya, bagian yang menutupi daripada kaki tersebut, itu harus cukup lunak. Cukup lunak dan kalau bisa adalah menyerap keringat. Jadi sebenarnya bukanlah hal yang tabu memilih sepatu karena tergiur modelnya yang lucu. Menggunakan sepatu hak tinggi boleh-boleh saja, asal perhatikan waktu dan tempat memakainya. Sepatu yang membahayakan, kalau yang saya lihat sekarang ini kan banyak sepatu-sepatu yang haknya tinggi ya, jadi hak tinggi. Sebetulnya sih itu adalah individual, jadi memang ada yang pakai hak 10-7 cm atau 12 cm, tapi enggak masalah. Cuma itu dilihat momennya, apakah memang kalau dalam keadaan untuk ke pesta dan sebagainya, enggak masalah. Logikanya, jika yang sehat saja penting memilah sepatu demi menjaga agar kakinya tetap sehat, nyaman, dan terlindungi, apalagi mereka-mereka yang memang sakit dan bermasalah pada kakinya. Di rumah sakit besar, biasanya terdapat klinik rehabilitasi medik. Di tempat ini orang-orang yang memiliki masalah serius dengan kakinya bisa mendapatkan perawatan, sekaligus sepatu yang bisa mengatasi masalah pada kakinya tersebut. Ada kaki yang karena dia cedera saraf, ada saraf kejepit dan sebagainya, sehingga kakinya jadi leper ke bawah. Kalau dia jalan agak sulit, kalau dia jalan tanpa ditopang. Kita bikinkan sepatu supaya kakinya jadi posisinya normal, sehingga dia jalan bisa jalan biasa lagi. Nah, orang-orang dengan berbagai masalah pada kakinya ini seringkali kesulitan mendapatkan sepatu impian di toko-toko sepatu pada umumnya. Padahal sebagaimana orang normal lainnya, mereka juga tetap ingin tampil dengan sepatu bergaya. Jadi di mana orang-orang dengan kekhususan kaki seperti ini bisa mendapatkan sepatu impian mereka? Kasus-kasus kaki-kaki yang tidak asimetris mungkin, yang tinggi sebelah, yang besar sebelah. Jadi segala bentuk permasalahan yang ada di kaki, mungkin di sini solusinya di Etri, bisa teratasi dengan tepat dan nyaman seperti itu. Kenyataannya memang ada orang yang demikian adanya. Ada yang bentuk kakinya tidak simetris sejak lahir, cacat bawaan, atau bentuk kaki yang berubah setelah dewasa karena penyakit tertentu. Selalu kan pertama kaki saya itu
Ya biasa kalau orang tuh besar sebelah, beri tangan juga apa namanya, besar satu. Jadi kaki itu juga gitu. Jadi selalu kalau beli sepatu ada masalah terus, tersiksa kalau jalan. Setelah operasi, terus kaki dikasih terapi untuk pemakaian alat, kemudian bentuk sepatu harus yang ada selang di jari jempol. Kesinilah tujuan mereka. Di sebuah bengkel pembuatan sepatu khusus kaki bermasalah di bilangan Pejaten, Jakarta Selatan. Di sini konsumen dengan aneka masalah pada kakinya bisa tetap bersepatu dengan nyaman. Pasalnya sepatu yang dibuat di sini bukan berdasarkan nomor sepatu pada umumnya, melainkan berdasarkan ukuran setiap inci kaki pemakainya. Pembeli yang ingin memesan sepatu di tempat ini biasanya diukur, digambar, dan dibuat patron kakinya terlebih dahulu. Setelah itu pembeli boleh memilih model sepatu yang diidamkan, yang tentu saja disesuaikan dengan kelainan dan perawatan pada kakinya. Baru kemudian memilih bahan sebelum sepatu mulai dikerjakan. Bahan pembuat sepatu pun dipilih dari bahan-bahan yang sekiranya bisa membuat pemakainya merasa senyaman mungkin. Tentunya kalau kulit juga harga itu ya imbang-imbang aja sih. Kalau kita beli sepatu yang jadi, itu kan kita belum tahu itu kulit atau enggak. Kalau ini kan kita bisa pilih dulu, kita lihat kulitnya, kita pilih bahannya, maksudnya dari kulit apa gitu. Bahan-bahan asli berkualitas memang menjadi salah satu kelebihan dari bengkel sepatu ini. Kalau ada pelanggan yang menyukai jenis kulit tertentu yang tidak tersedia, mereka boleh membawa bahan sendiri dan akan dibuatkan sesuai keinginan. Kita rata-rata memakai bahan dari kulit sapi, kulit kambing, kulit domba, ular semacam sepatu ini gitu ya. Kulit rusa, apapun yang binatang yang memang bisa dibuat alas kaki. Bentuk dan ukuran yang disesuaikan dengan anatomi kaki serta keleluasaan memilih model dan bahan sepatu adalah faktor utama mengapa bengkel sepatu milik Eli tak pernah sepi. Pelanggannya tersebar hingga mancanegara. Harga sepatu di bengkel milik Eli dibanderol mulai Rp650.000 hingga jutaan rupiah. Syarat utama sepatu yang sehat adalah sepatu yang nyaman dan tidak menyakiti kaki ketika dipakai. Urusan model dan estetika itu nomor dua. Namun kalau bisa mendapatkan model idaman dan rasa nyaman sekaligus, kenapa tidak?